Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap-mantap di Indonesia, apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Nah, kalian pernah nggak sih goes kehujanan atau memang suka nih hujan-hujan tetap goes, becek dikit gas, atau goes kehujanan lanjut terus bablas? Goes dimanapun, hujan, apa, badai, segala macem, tetap gas. Apalagi sama teman-teman. Nah, kapan lagi coba bisa main hujan di umur yang udah dewasa gitu kan, sama teman-teman bareng, olahraga dapat, enjoy dapat, segala macem dapat. Banyak momen-momen yang nggak biasanya kalian temuin. Nah, kalau hujan-hujan begitu kan, pasti sepeda pada becek nih kan, pada kotor, lumpur, segala macem, pasir-pasir nempel. Biasanya apa sih yang harus dirawat selain dicuci? Nah, untuk itu kita tanyain ke mekanik nih. Perawatan apa yang harus dilakukan? Nah, kita udah bareng nih sama mekaniknya nih. Mekanik siapa? Coba kenalin namanya. Medi. Siapa namanya? Medi Irawan. Medi Irawan. Ini lagi sambil setting nih. Ya, sambil ini setting. Sambil setting nih. Sambil setting track ya. Nah, Mas Ben, kalau habis goes, kehujanan, atau hujan, badai sekalipun tetap goes, nah terus sepeda harus diapain, Bu? Nah, kalau habis hujan-hujanan biasanya... Apa? Itu wajib servis ya? Wajib servis? Wajib servis. Servis apa tuh? Yang paling penting nih, BB nih. BB ya? BB. BB pasti kita bongkar, kita bersihin. Digrease ulang ya? Ya, headset. Pokoknya diwajibin servis total deh di sini ya. Servis total, andalannya dari DBJ. Sertot, servis total. Tuh BB, terus headset, terus... Setting rem semuanya. Setting rem seat post ya. Ya seat post juga. Grease ulang. Grease hub juga. Oke. Sama hub ya. Perlu. Pokoknya kita cek semua. Cek semua ya. Pokoknya jos gandos semuanya dicek. Tinggal ready to go lagi. Nah itu sekian penjelasan dari Mas Med nih. Mas Medi, kita kasih tahu alat dan bahan yang harus disiapin nih. Oke, buat kalian yang habis hujan-hujanan, becek-becekan, mau ngerawat sendiri gitu kan, mau cobain sendiri sensasinya kan, bertanggung jawab gitu kan. Habis hujan-hujanan, terus beresin sendiri, cobain semuanya sendiri, bisa banget. Kebetulan kita ada produk dari Finish Line USA ini. Ini kebetulan kita lumayan lengkap. Dan yang pertama, ini ada siket-siketan. Ini siket-siketan buat cuci nih, dari yang gede sampai yang kecil, buat detail-detail. Yang gede biasanya buat frame, segala macem. Ini sampai detail-detail, kuas, segala macem. Ada, ini enak banget pakai ini. Mechanic brush set. Oke. Okay. Terus ini kita ada Finish Line Pro Chain Cleaner. Nah, ini udah satu paket lengkap. Dalamnya ada alatnya buat ngebersihin rantai, menyeluruh, ada siket-siketnya segala macam. Kita udah pernah bikin juga di Reels di Instagram. Nanti bisa cekidot-cekidot di Instagramnya Daily Bike Jakarta. Nah, ini ada degreasernya. Ini ada juga loopnya nih, yang dry, dapat loop dry juga. Oke, okay, terus nah ini ada yang e-sieve Group Set Cleaner, cocok banget untuk yang pakai group set dia itu SRAM, Campy Super EPS kan, Super Record EPS, bisa pakai ini nih, Drifter, RD, FD, bisa pakai ini, jadi nggak konslet. Terus kita juga ada degreaser nih, Ecotec degreaser dari Finish Line juga, ini cair, kita udah coba ini manjur banget, enak banget dipakainya, cepet rontok kotoran-kotoran segala macam. Terus nih degreaser juga, sama nih yang Very Speed-nya nih, lebih cepet lagi. Nah ini ada juga loopnya yang dry, ini yang versi besarnya, bisa pakai ini, enak tinggal semprot, ada sedotannya buat semprot. Nah ini untuk bersihin sela-sela sprocket, puli, sela-sela crank, bisa pakai ini juga. Ini bentuknya benang gitu, lumayan besar, enak pakainya. Kita udah pernah cobain juga. Ini ada loop yang dry, dry ini nggak cepet kotor, beda sama wet. Ini yang ceramic, lebih licin. Terus ini ada yang wax itu jadinya mengkilap gitu, bagus. Terus enak juga shiftingnya segala macam. Ini juga ada yang no drip chain loop nih, jadi menyeluruh. Dia ada alatnya itu, jadi semua link dari rantai itu langsung kena. Nah ini grease, premium grease. Ini untuk segala macam bearing nih, fully waterproof. Nah ini grease ceramic nih. Ini cocok banget buat kalian yang BB-nya udah ceramic, headset ceramic, wheelset ceramic, bisa pakai ceramic grease nih. Terus ada juga yang fiber grip nih. Ini biasanya untuk di antara stem dan handlebar kan gak gigit. Ini bisa pakai ini. Seat post juga bisa yang karbon. Untuk karbon-karbonan bisa pakai ini. Untuk saddle sama railnya juga bisa pakai ini. Itu produk-produk dari Finish Line.
England, USA. Nah, buat kalian yang penasaran berapa harganya, ada barang apa aja Finish Line ini, bisa langsung cek Tokopedia Daily Bike Shop nih. Kebetulan Tokopedia kita udah official store, jadi lebih banyak cashback, 100% jaminan ori, garansi 7 hari. Pasti ready, pasti ori. Oke, sekian dulu video dari kita dari Daily Bike Jakarta. Jika kalian suka video ini, boleh like, boleh share ke teman-teman kalian yang suka hujan-hujanan. Jangan lupa subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Komen, boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Boleh juga cek IG kita, Tokopedia kita, Daily Bike Jakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.